Halo guys, hari ini Om mau ganti oli motor Om ya. Nah ini olinya udah datang, cuma ini kayaknya bocor nih di paket ekspedisinya atau di packingannya kurang rapi atau gimana ya. Kita langsung unboxing aja guys. Ya ini plastiknya double ya, ada kardusnya juga. Nah ini dalamnya baru olinya. Aduh. Bagian ininya oke. Kencang sekali. Ya, ini olinya guys. Sealnya masih ya. Ini nanti kita coba ininya, nanti Om coba ya, nanti Om kasih tahu ini ori atau enggak. Oke, semoga-moga bocornya bukan dari sini ternyata guys. Jadi bocornya enggak tahu dari mana, cuma bungkusannya aja kelihatan bocor, tapi ininya aman sih. Oke, Om mau buka dulu motornya ya, pakai kunci nomor 12 ya, nomor 12 kuncinya susah, kunci nomor 12 buat buka ya. Oke, siapin wadah buat oli kotornya, taruh di bawah ya. Yang harus dibuka tuh buat yang ini ya guys, yang ini ya bautnya, jangan salah ya. Buat yang ini kita buka. Hitam banget guys, udah waktunya ganti guys. Tiga bulan, jadi memang udah waktunya ganti ya. Udah hitam banget, untungnya masih kental sih, cuma ya udah kotor aja. Oke, kita agak miringin motornya ya guys, biar olinya benar-benar habis terkuras ya. Nah, ini mulai udah tinggal tetes-tetesan terakhir. Oke, kita diriin lagi motornya. Oke. Nah, kalau udah tetes-tetes terakhir, kita tinggal engkol aja ya beberapa kali. Jangan lupa buat bersihin ya guys, ininya lubang bautnya belum fokus. Oke, ini jangan lupa dibersihin guys, sampai bersih ya, baut-bautnya juga dibersihin. Kalau udah bersih baru kita pasang guys. Kencengin guys.